Kebahagiaan besar dialami Almatiana di tengah kesibukannya menjadi saksi dalam kasus yang membelenggu mantan guru spiritualnya Gatot Brajamusti. Almatiana mendapat kejutan ulang tahun di usianya yang genap menginjak 42 tahun. Dan berikut serunya pesta kejutan ulang tahun yang diterima Elma dari suami, keluarga, dan sahabat tercinta di hari jadinya yang ke-42 tahun pada 3 Oktober kemarin. Happy birthday to you. Oh ya Rabbi. Happy birthday to you. Nah, kita kemana aja? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Siapa aja ini? Semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ininya ya. Enggak boleh ya? Enggak boleh tiup lilin. Ya, tolong tahu. Kagak. Sempral lu. Enggak. Eh, lu lihat banget sih lo. Gila, sampai enggak tidur gitu. Bukannya tidur lo waktunya. Udah ah. Gila, eh. Misalnya enggak cocok, lu bisa foto modelnya kalau enggak suka. Kasih tahu dong ininya, kadonya. Masya Allah. Nah, kadonya. Dari siapa? Gue, Angel. Marina. Tapi seperti biasa ya. Seperti biasa. Kalau diposting jangan sebut-sebut nama, oke? Udah. Asyik, alhamdulillah. Baca ya, tiada nikmat terindah yang kau terima, tiada anugerah terbesar yang kau dapatkan kecuali nikmat akan kesehatan dan umur panjang, amin, yang telah Allah berikan untukmu. Selamat ulang tahun sahabatku, semoga di usiamu yang sekarang semakin berkah dan segala keinginan dapat terkabulkan. Semoga kau selalu dalam lindungan Allah, semakin sukses dan berjaya. Semoga kita selalu dapat menjadi sahabat dalam suka dan duka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih dari Angel, sahabatku nih. Angel, Elga, Marina dan Narsi. Happy birthday untuk aku dari Oni, adekku dari Sony Septian. Makasih ya Oni. Ya. Isya mana sih? Sakit. Oh, bode sakit. Oh, sakit beneran Isya? Adik. Gua sampai panik, gua kalau sakit anak panas langsung lari deh. Sayang mama Kaci. Sony mana Sony? Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Kaci ya. Ian mana Ian? Ian. Ian. Mana Ian? Ian. Satu sendok kamerame ya, Salome. Ini enggak ada yang TBC kan sendoknya. Udah bismillah ya. Iya. Kapan kita makan gede? Tadi udah selamatan. Kok enggak diundang sih?